Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab komentar dari masnya tadi ya tentang error Scania P4110 yang XT ini ya, tentang error 4887 sama 4912 ya, itu terdapat pada Scania P410 XT. Ini kita pakai SDP3 ya. Kita cek terlebih dahulu, kita masuk ke SDP3-nya. Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu ya. Oke, kita sudah masuk pada menunya ya. Pertama kita cari terlebih dahulu tadi errornya 4887 ya. Kita lihat di show search, kita cari di search. Habis itu kita di sini kita ubah ke fault code ya, error code, kode kesalahan. Habis itu kita cari, kita coba cari di EMS ya. Kita cari error 4887 sama 4912 ya. Nah, ini sudah ketemu ya. Errornya di sini 4887. Nah, kita coba klik. Kita search terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa lihat ya. Fault code, terus penyebab actionnya ya. Ini baru kita cari kode yang kemarin 4912 ya, cari terlebih dahulu 4912. Oke, ini ya 4912, rotational speed signal, rotational speed sensor T75 ya. Bisa dilihat di sini ya. Kita klik. Disitu kita search. Nah, di sini kita bisa lihat ya keterangan fault code headingnya, penyebab action. Kita bisa lihat di sini ya. Itu tadi errornya ya, 4887 sama 4912. Habis itu kita keluar terlebih dahulu. Kita cek di
KMS ya tadi ya. Kita cari sensor T75 tadi ya. Kita klik sensor. Kita cari T75 rotational speed sensor. Habis itu di sini kita pilih cek. Nah, ini ya. Ini keterangannya dari T75 rotational speed sensor. Untuk lokasinya, lokasi berada di sini ya, di belakang engine, tepatnya atas bagian kiri. Kita cek komponennya apa itu ya. Dia sebuah sensor ya. Nah, ini keterangan dari pin 1, pin 2 maupun hambatan yang diharuskan ada ya. Kalau semisal sensornya itu normal ya. Bisa kita lihat. Ya, itu tadi sekilas tentang error 4887 sama 4912 ya. Sekian ya video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, berguna, dan menambah ilmu. Jika ada saran, kritik, tips, silahkan tulis di kolom komentar kawan-kawan. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.